Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama berkumpul di dalam ataupun di salah satu rumahnya masjid ini, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan sepanjang kuliah ataupun sepanjang ceramah kita pada malam ini, Allah senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah, menurunkan rahmat dan barakah kepada kita yang sama-sama berada di dalam satu majlis, insya-Allah. Memandangkan esok kita dah nak masuk 15 Syaban dan beberapa hari lagi kita akan memasuki satu bulan yang amat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam, bukan sahaja khasnya di Malaysia tetapi umumnya di seluruh dunia, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Memandangkan atas hal tersebut, malam ini secara santai kita akan membicarakan peristiwa-peristiwa dan sejarah yang pernah berlaku di dalam dua bulan sebelum kedatangan Ramadan, iaitu peristiwa dan sejarah yang berlaku di dalam bulan Rejab dan peristiwa dan sejarah yang berlaku di dalam bulan Syaban. Bila kita menyebut bulan Rejab secara umum, tentu perkara yang paling penting dan paling utama yang sentiasa berada di sisi dan di hati seluruh umat Islam ialah peristiwa besar yang pernah berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Satu peristiwa yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi penganugerahan dan pengijazahan satu ibadat yang khusus secara terus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu ibadat solat. Hampir setiap ataupun saban tahun umat Islam meningkatkan dan meninggikan syiar-syiar di dalam agama, terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan kisah-kisah, peristiwa-peristiwa dan sejarah besar yang ada penisbahan dengan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara sepintas lalu, antara syiar-syiar lain yang diangkat oleh umat Islam selain daripada memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj, umat Islam juga memperingati peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam juga memperingati malam nuzul Al-Quran. Umat Islam juga memperingati majlis Maulidur Rasul dan peristiwa-peristiwa yang lain. Cuma secara umum, secara positif, mengingatkan hal ini diperingatkan hampir setiap dan saban tahun. Sebagai contoh, bila kita memperingatkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, secara umum di hadapan saya, kalau ada yang berusia ataupun berumur 30 tahun, mungkin dah berbelas-belas kali di dalam hidupnya diperdengarkan tentang kisah Isra dan Mi'raj. Di hadapan saya yang berumur 40 mungkin dah berpuluh-puluh kali mendengar kisah Isra dan Mi'raj sepanjang hidupnya. Apapun intipati yang terkandung di dalam peristiwa besar Isra dan Mi'raj ialah solat, ialah sembahyang. Dalam keadaan setiap tahun memperingatkan tentang solat, 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 tetapi yang menjadi kesedihan bagi kita, dalam setiap tahun itu jugalah masih ramai lagi umat Islam di luar sana yang meninggalkan ibadah solat, yang tak mau tunduk sujud kepalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masa yang sama kita memperingati setiap tahun
majlis nuzulul Quran yang ada keterkaitan dengan penurunan wahyu daripada Allah kepada Nabi Muhammad. Intipatinya Quran, 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 baca Quran, baca Quran, baca Quran. Tapi yang menjadi kesedihan dan sayangnya bagi kita, di luar sana masih ramai umat Islam yang mencuaikan Al-Quran dan bacaannya, yang melengahkan Al-Quran dan bacaannya. Sampai ada di antara kita mungkin hampir berminggu, berbulan dan bertahun yang tidak pernah menyentuh Al-Quran. Dalam mana kita memperingati tentang Maulidur Rasul, yang mana di dalamnya adalah peringatan kepada Nabi melalui amalan yang paling utama, iaitu berselawat. Tiap-tiap tahun berselawat, berselawat, berselawat. Yang jadi sedih dan sayangnya bagi kita, di luar sana masih ramai lagi umat Islam yang melupakan Rasulullah melalui amalan-amalan berselawat. Jadi cuba kita bayangkan kalau syiar-syiar sebesar ini dihapuskan terus dalam masyarakat, syiar-syiar yang sebesar ini dikikis dan dinafikan dalam masyarakat, sementara semua perkara ini diperingatkan, masih banyak lagi manusia-manusia yang lalai daripadanya, apatah lagi kalau dibuang dan dihapuskan terus dari masyarakat, apatah kita mengharapkan makin ramai umat Islam yang akan datang ke masjid, apakah kita mengharapkan makin ramai umat Islam yang akan berselawat, apakah kita mengharapkan makin ramai umat Islam yang akan baca Quran, apakah kita mengharapkan makin ramai umat Islam yang akan tundukkan dahi-dahi mereka sujud salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam kes ini, bila melihat kepada sejarah besar Isra dan Mi'raj, untuk memperkatakan intipati di dalamnya, di antaranya adalah menceritakan tentang hakikat keberadaan dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, suatu perkara yang mustahil untuk dinafikan oleh mana-mana umat Islam, bahawa nak mengatakan Allah ni tiada, nak mengatakan Allah ni tak wujud, tak ada tempat, tak ada ruang, amat-amat mustahil. Peristiwa ini juga membenarkan keberadaan dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita membicarakan dan mencerihakan tentang kewujudan dan keberadaan Allah, ini adalah bukan sejarah. Ini bukan sejarah, tetapi membicarakan tentang Allah. Tetapi dalam ruang ringkup sejarah, kita harus memahami satu perkara. Bila yang menghuraikan, bila yang menceritakan, bila yang bagi penerangan, bila yang bagi pencerahan itu manusia, maka kita tidak akan terlepas dalam konsep ruang, waktu, tempat dan jarak. Maka inilah yang dikatakan bermulanya isu atau timbulnya sejarah. Tetapi perlu dibahagikan beberapa kriteria untuk kita memahami kisah ini dengan baik. Ada satu kumpulan atau satu aliran yang mereka melimitationkan, mereka hadkan, mereka limitkan berkaitan dengan soal sejarah, dan ada kumpulan-kumpulan yang melampau-lampau sehingga memasukkan unsur-unsur sejarah biasa ke dalam unsur akidah. Sebagai contoh, kita umat Islam, apapun yang ada penisbahan dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kira yang dikeluarkan oleh Nabi berunsurkan akidah, sama ada yang dikeluarkan oleh Nabi berunsurkan syariat, sama ada yang dikeluarkan oleh Nabi berunsurkan adab, etika, ihsan ataupun tasawuf, ini adalah intipati-intipati asas di dalam agama. Dan kita juga perlu memahami dalam konteks fatrah kewujudan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi dah lama tiada, Nabi dah lama meninggalkan kita, Nabi dah wafat hampir 1400 tahun lebih yang lalu. Tetapi
yang tidak mati, yang tidak wafat, terus hidup selama-lamanya sampai hari kiamat, ialah benda yang dibawa oleh Nabi. Syariat yang dibawa oleh Nabi akan berlanjutan sampai hari kiamat. Akidah yang dibawa oleh Nabi akan berterusan sampai hari kiamat. Adab-adab, etika, ihsan dan tasawuf yang dibawa oleh Nabi juga akan berterusan sampai hari kiamat. Ini yang kita perlu faham dalam konteks agama kita. Tetapi bila membincangkan soal sejarah, ada satu golongan yang mana mereka hadkan dan limitkan isu sejarah ini dalam ruang lingkup hayat Nabi semata-mata. Kumpulan yang saya maksudkan ialah kumpulan etis dan aliran-aliran sekularis. Orang-orang etis sememangnya mereka menafikan Allah, mereka menafikan konsep ketuhanan, bahkan di kalangan mereka menafikan Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi dan sebagai seorang Rasul. Muhammad ini adalah manusia biasa, sama level, sama tingkatan seperti kita. Dan kalau kita bertanyakan kepada beberapa golongan etis hari ini, masih ada kumpulan-kumpulan dan aliran mereka yang menerima tentang keberadaan Nabi Muhammad di pentas sejarah dunia. Mereka tak menolak Nabi Muhammad pernah dilahirkan di Mekah. Mereka tak menolak Nabi Muhammad membesar dalam masyarakat musyrikin jahiliyah. Mereka tak menolak Nabi pernah menerima wahyu. Mereka tak menolak Nabi pernah menerima Al-Quran. Mereka tak menolak perkara-perkara yang berkaitan dengan Nabi. Tetapi apabila ada hubung kait dengan ruang lingkup sejarah, bila saja berlaku kematian, kewafatan, kemangkatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah apa yang dibawa oleh Nabi juga ada had dan limitation dia. Muhammad dah wafat, syariat dia juga berkubur. Muhammad dah wafat, akidah dan cara teologi yang dibawa olehnya juga berkubur. Muhammad dah wafat, ajaran-ajaran adab, ajaran-ajaran etika, tasawuf dan ihsannya juga berkubur. Sebab itu aliran-aliran sekularis hari ini bermati-matian cuba menolak syariat, terutama dari sudut hukum hakam dan perundangan Islam. Kita boleh lihat mereka cuba merancang sedaya upaya mereka agar setiap syariat-syariat Allah, agar setiap hukum hakam Allah, agar setiap undang-undang Islam ini tidak dapat diterjemahkan dan tidak dapat dijalankan oleh orang Islam itu sendiri. Dengan mereka memahami ruang lingkup sejarah hanya terhad dalam ruang lingkup kehidupan mati, kehidupan Nabi, dan dia berakhir sama dengan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah sering kita mendengar perkataan-perkataan dan kalimah-kalimah yang kurang enak, perkataan-perkataan dan kalimah yang kurang manis. Hukum hakam Islam ini adalah zalim. Hukum hakam Islam ini adalah kuno. Hukum hakam Islam ini berundur ke belakang. Hukum hakam Islam ini undang-undang rimba. Hukum hakam Islam ini benda-benda yang akan memudaratkan masyarakat. Ini adalah tomahan-tomahan, ini adalah tuduh-tuduhan yang sengaja dikrit dan direka-reka semata untuk mematikan semangat perundangan Islam ini agar terus berkubur dan jangan cuba sesiapa pun untuk mengangkat dan memertabatkannya kembali selepas kewafatan Muhammad. Dalam konteks yang kedua, kadang-kadang isu ni isu sejarah biasa. Tetapi ada golongan dan aliran yang menjadikan isu ini sampai ke masuk dalam ruang akidah, sampai masuk dalam ruang keimanan. Ini biasanya berlaku kepada satu aliran Syiah yang disebut Syiah Imam 12 ataupun nama lain dia Syiah Rafidah atau nama lain dia Syiah Isna Asyariah. Jadi Syiah ini banyak kelompok dia, aliran dia, pecahan dia, sekte. Tetapi yang menjadi dominan bagi Syiah Imam 12, mereka meyakini dan mempercayai sampai memasukkan ini dalam ruang lingkup akidah.
percaya kepada imam-imam 12. Siapa tak percaya kepada imam-imam 12, maka dia kufur. Terkeluar daripada Islam yang diimani oleh mereka. Bagaimana mereka nak melestarikan perkara ini sampai masuk dalam bab akidah? Lalu mereka mengada-ngadakan cerita sejarah yang berkaitan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Bukankah ini jelas? Kalau kita lihat kepada peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tang perletakkan batu asas dua masjid, sama ada yang lebih awal Masjid Quba dan yang kedua ialah Masjid Nabawi. Waktu berada di Quba, waktu nak bina perletakkan batu asas yang pertama nak bina Masjid Quba, Rasulullah yang letak bata yang pertama. Dia suruh Sayyidina Abu Bakar letak bata yang kedua. Dia suruh Umar letak bata yang ketiga. Dia suruh Osman letak bata yang keempat. Tetapi kita tahu dalam sejarah Sayyidina Ali adalah antara angkatan yang lewat kerana dia membawa isteri dia sendiri. Siapa? Fatimah. Dia bawa isteri Abu Bakar, Ummu Rumman. Dia bawa anak kepada Abu Bakar dengan Ummu Rumman, kakak kepada Aisyah, siapa? Asma, dan adik-beradik kepadanya yang lain. Kalau kita tahu, dia yang mengambil tempat Nabi waktu malam hatam ganti tempat tidur, siapa? Sayyidina Ali, menyebabkan dia lewat. Jadi bata yang kelima, siapa yang Nabi suruh? Ammar bin Yasir, ambil tempat tu. Jadi bila Nabi dah sampai ke bumi Quba, berhijrah bersama Nabi ke bumi Madinah, sekali lagi berlaku perkara yang sama. Bila Rasulullah nak letak perletakkan batu asas nak bina Masjid Nabawi, Rasulullah letak bata yang pertama, Abu Bakar kedua, Umar ketiga, Osman keempat dan Ali yang kelima. Kemudian Rasulullah bersabda, hum al-khulafa'i min ba'di. Mereka adalah khalifah-khalifah selepas peninggalan aku nanti. Empat orang ni Nabi sebut adalah khalifah-khalifah aku. Cuma tang siapa dulu, tang siapa kedian, siapa letak dulu, siapa yang kedua, ketiga, keempat, sudah diarahkan sebagaimana perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang Syiah, Imam 12 dia mengangkat wasiat Ali. Kalau benar-benar wasiat ini datang daripada Nabi dan menjadi satu kepentingan, secara jujur, realistik dan logistik, Ali tak akan berdiam diri. Ali akan mengangkat isu ini sebagai tema yang utama kerana ini adalah hak dia. Nabi benar-benar berpesan kepada aku, memperingatkan kepada aku tentang hal ini. Bila beliau wafat, kena angkat aku. Beliau wafat, aku kena jadi khalifah. Dan ini pasti disuarakan kepada sahabat-sahabat besar dan senior yang lain. Tetapi Ali tidak membuat hal tersebut. Malah sepanjang pemerintahan tiga sahabat awal, Ali memberikan sokongan yang penuh kepada pemerintahan-pemerintahan pada zaman Abu Bakar, zaman Umar dan zaman Osman. Bahkan pada zaman Umar sendiri, dia antara penasihat sahabat-sahabat senior yang utama. Pada zaman Uthman sendiri, dia antara dengan anaknya Muhammad Ali Al-Hanafiyah, seorang anak daripada isteri yang lain selain daripada Fatimah. Yang ni dia duk jaga depan pintu istana khalifah sewaktu peristiwa pemberontak-pemberontak borah cuba nak memfitnah Sayyidina Uthman. Hal ini kita memahami dengan cukup baik, dia cuma sejarah biasa. Tetapi dalam keadaan tu mereka memasukkan sejarah yang terjadinya khilaf di kalangan sahabat ini sebagai unsur akidah, sehingga meletakkan imam-imam 12 itu adalah perkara usul. Siapa tak percaya, keluar dari Islam. Siapa tak percaya, kafir. Dalam isu ini, kalau ditanyakan kepada kita, kita tidak pernah menolak Imam 12, kita tak boleh nafi mereka benar-benar wujud dalam pentas sejarah. Mereka benar-benar dilahirkan di dalam dunia Islam. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi. Mereka adalah anak cucu cicit Nabi. Mereka adalah ahlul bait Nabi. Kita tak pernah nafikan hal itu. Mereka adalah orang-orang yang baik dan saleh.
tetapi tidaklah sampai ke peringkat nak menjadikan mereka itu sebagai salah satu daripada unsur akidah yang wajib diakidahi, wajib diimani dan wajib dipercayai. Ini yang pertama. Sebelum kita memasuki Isra dan Mi'raj yang sebenar sebagai contoh, perlu kita melihat lataran sejarah yang berlaku, terutama yang disebutkan oleh ulama berkaitan dengan tiga ta. Apa yang dimaksudkan dengan tiga ta? Ta yang pertama ialah melibatkan harta. Ta yang kedua ialah melibatkan wanita. Dan ta yang ketiga melibatkan takhta. Sebelum benar-benar berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah terlibat dengan harta, Rasulullah terlibat dengan wanita, dan Rasulullah terlibat dengan takhta. Maksud harta yang pertama ialah, kita tahu dalam sejarah bahawa Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim pernah melalui siri pemboikotan ekonomi. Ekonomi Bani Hashim dan ekonomi Bani Abdul Muttalib diboikot oleh pembesar-pembesar dan pemuka kafir musyrikin Mekah. Bukan sekejap, hampir 3 tahun. Waktu inilah Bani Hashim dan Abdul Muttalib mengalami penyiksaan, mengalami penderitaan, mengalami keperitan, mengalami kesedihan yang amat, sehingga menimbulkan kepada mereka lapar yang bersangatan, haus yang bersangatan, sehingga riwayat-riwayat dalam sejarah menyebutkan ada yang memakan pucuk-pucuk dan daun kayu, ada yang memakan akar-akar kayu, ada yang memakan sejenis rumput di bumi Mekah. Ini adalah satu benda yang amat berat yang pernah dilalui oleh Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Apabila hal ini bersangkutan dengan pemboikotan ekonomi, maka ulama menisbahkan atas harta, ta yang pertama. Ta yang kedua, wanita, ialah peristiwa besar Amul Huzn, tahun kesedihan, kewafatan isteri yang paling disayangi dan dikasihi oleh Nabi Muhammad, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid Al-Asad. Beliau adalah seorang wanita daripada Bani Asad, yang mana sebelum berkahwin dengan Nabi, beliau pernah berkahwin dengan dua orang lelaki. Jadi kahwin yang ketiga dengan Rasulullah. Sebelum ni dia seorang peniaga yang cukup dikenali dan disegani, seorang peniaga yang berkaliber. Namanya sentiasa menjadi mainan di bibir peniaga-peniaga dan masyarakat di Mekah. Yang akhirnya bila dia berkahwin dengan Rasulullah, hampir keseluruhan harta, aset-aset yang dipunyai Khadijah dikongsi dengan Rasulullah semata-mata untuk memenuhi hasrat Nabi, memperjuangkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala dan berjihad pada jalan Allah. Dialah wanita yang sentiasa berada di sisi Rasulullah, baik dalam keadaan suka dan baik dalam keadaan duka. Dialah wanita yang menenangkan Rasulullah sewaktu menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Dialah seorang ibu yang melahirkan 6 daripada 7 anak Rasulullah. 6 orang daripada anak Nabi itu dilahirkan melalui rahim suci dan mulia Khadijah, kecuali seorang, Ibrahim, dilahirkan menerusi Maria Kiptiyah, yang dihadiahkan oleh Raja Mukaukis Mesir, 2 beradik, satu Maria Kiptiyah, satu lagi Sirin. Bila sampai 2 orang ni kepada Nabi, Nabi ambil Maria, dan Sirin ni Nabi hadiahkan kepada sahabat penyair beliau, Hasan bin Sabit. Inilah kematian orang yang paling dikasihi dan disayangi. Atas dasar tersebut, ulama menisbahkan kepada ta yang kedua, Nabi kehilangan wanita. Dan ta yang ketiga, takhta, ialah kematian seterusnya. Kematian seorang yang juga amat dikasihi dan disayangi Rasulullah, iaitu bapa saudara dia, Abu Talib. Abu Talib, pak saudara Nabi. Dan kita melihat dengan cukup indah dan jelas suatu pesanan dan wasiat antara yang terakhir yang diucapkan oleh datuk dia, Abdul Muttalib. Waktu Abdul Muttalib hampir-hampir nak wafat, dia minta kepada salah seorang anak dia
untuk menjaga Nabi selepas dia meninggal nanti. Jadi dalam anak-anak dia yang ramai ni, dia minta kepada Abu Talib. Kalau kita tengok spesialis anak-anak Abdul Muttalib, yang paling kaya Abbas. Tetapi Nabi tidak diserahkan kepada Abbas, yang paling gedebel. Yang paling gedebel disegani Hamzah bin Abdul Muttalib, tetapi dia tidak menyerahkan Nabi kepada Hamzah. Yang paling berpengaruh dalam kebangsawanan masyarakat kafir musyrikin Mekah, Abu Lahab. Nabi tidak diserahkan kepada Abu Lahab, tetapi Nabi diserahkan kepada Abu Talib yang serba-serbi kekurangan, sama ada dari sudut harta dan juga kehidupan. Walaupun demikian, tokoh ini amat disegani di kalangan pembesar-pembesar dan musyrikin Mekah. Dengan ketokohan dan disegani itulah, setiap kali kafir-kafir musyrikin Mekah memberikan ancaman-ancaman, tomahan, cacian dan makian kepada Rasulullah, sosok yang sentiasa defend, pertahan dan protect Nabi, inilah Abu Talib. Tapi sampai masa begitulah, Abu Talib dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Khadijah wafat 619 Masihi dan Abu Talib wafat 620 Masihi. Berselang cuma satu tahun, Rasulullah kehilangan dua individu yang begitu dekat dengan hati Nabi. Jadi sebab dia melibatkan ketokohan, inilah disebutkan dan dinisbahkan dengan takhta. Jadi lepas tiga-tiga peristiwa ni, barulah peristiwa Isra' dan Mi'raj benar-benar terjadi kepada Nabi Muhammad. Dan ulama-ulama tasawuf merumuskan, sebagaimana Nabi Muhammad, begitulah kita manusia biasa. Sesiapa pun di kalangan kita manusia yang hati dan diri dia nak mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus meninggalkan ketiga-tiga ta tadi. Siapa yang benar-benar nak mi'raj pada Allah, kena melupakan soal harta. Siapa yang nak mi'raj pada Allah, kena lupakan soal wanita. Siapa yang nak mi'raj pada Allah, kena melupakan soal tahta, soal gelaran dan soal pangkat. Kita nak naik mi'raj pada Allah, tidak boleh ada gangguan ketiga-tiga unsur ni. Pasti tidak akan dapat dibawa bersama. Tetapi sebelum benar-benar Isra' dan Mi'raj berlaku, kita pasti ingat satu peristiwa yang mana Rasulullah cuba melebarkan sayap dakwahnya selain daripada bumi Mekah. Tapi Rasulullah tak pergi ke Madinah, Rasulullah try ke bumi Taif. Rasulullah try bumi Taif, satu bumi yang muka buminya banyak dilatari oleh bukit-bukit dan gunung ganang. Satu tempat yang mana ketinggiannya 1789 meter dari paras laut. Ini adalah satu tempat yang subur dengan tanam-tanaman, dengan buah-buahan, dengan sayur-sayuran. Di situ ada gunung, banyak gunung-gunung besar dan hebat. Ada gunung Sahrawat, ada gunung Al-Hada, ada gunung Al-Asir dan sebagainya. Rasulullah cuba melebarkan sayap dakwahnya di bumi ini. Tetapi sayangnya dakwah Rasulullah yang waktu itu bertemankan anak angkat dia, Zaid bin Harithah. Dia pergi dengan Zaid bin Harithah cuma berdua, mengharapkan pertolongan daripada Allah agar membukakan hati penduduk-penduduk di Taif untuk menerima dakwah dan seruan Islam. Tetapi sayangnya dakwah dan seruan Rasulullah ini tidak diterima. Malah Rasulullah diperolok-olokkan, Rasulullah dicaci, Rasulullah dimaki dan seterusnya diupah anak-anak kecil di jalanan untuk melempari dan melontari Rasulullah dan Zaid bin Harith. Rasulullah menerima pukulan-pukulan anak batu di atas kepala Nabi, di atas belakang Nabi, di atas tangan dan kaki Nabi, sehingga bercucuran keluarnya darah-darah yang mulia daripada beberapa anggota Nabi. Ini adalah hal yang cukup menyedihkan dan menyayat hati kita. Bagaimana bila Rasulullah menerima lontaran dan lemparan sedemikian banyak, anak angkat dia Zaid cuba protect Nabi, melindungi tubuh Nabi dengan tubuh dia. Bila Nabi tengok hak batu pula banyak kena kat Zaid, Nabi pula tukar position. Duk belakang Zaid, protect Zaid, sama-sama protect.
Ini adalah kelebihan akhlak yang kalau kita tengok boleh menitiskan air mata kita bagaimana Rasulullah hubungan dia dengan para sahabat-sahabat dia. Dan kita boleh bayangkan perkara yang sebesar ini berlaku dalam diri dan jiwa seorang Zaid bin Harithah. Agak-agak kalau Allah menempatkan kita di tempat Zaid, peristiwa ini akan kita kenang sampai kita mati. Hanya berdua dengan Rasulullah menerima bebanan yang begitu besar dan teruk ini pasti akan diingati oleh sesiapa pun, hatta seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harith. Bila mengenangkan peristiwa ini, sekurangnya hati Rasulullah terubat bila salah seorang penjaga kebun kepada dua musyrikin Mekah, iaitu Adas, masuk Islam. Adas bukan orang Mekah, Adas bukan orang Madinah, bahkan hatta Adas bukan orang Taif pun. Adas datang daripada Nineveh. Dulu dia adalah Assyrian Empire. Dan ini duk kawasan Syria, dulu kawasan Iraq. Itu adalah kawasan tempat seruan dakwah dan ajakan masyarakat-masyarakat Nineveh berada pada zaman Nabi Allah Yunus alaihissalam. Itu bumi Nabi Yunus dulu. Bila Nabi bercerita kepada dia tentang Nabi Yunus, inilah membuka pintu hati Adas untuk menerima Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Bahkan pernah ditawarkan kepada Nabi oleh malaikat-malaikat yang menjaga gunung dan bukit untuk menghempakkan dua gunung dan bukit atas kepala-kepala orang-orang Taif. Tapi Nabi menolak sebab Nabi vision dia ke depan. Nabi tahu mungkin hari ini berlaku penafian dan penolakan. Tetapi Nabi mengharapkan sesuatu yang lebih besar. Anak-anak dan cucu cicit keturunan mereka di kemudian hari akan menerima Islam. Tapi kalau benda yang sama diminta oleh malaikat untuk ditawarkan pada kita, agak-agak lagu mana? Tuan-tuan, ramai orang duk ejek ustaz ni, malaikat gunung lah ni. Orang duk kata macam-macam, agak-agak saya ambil dua, saya pergi hempak atas kepala mereka. Lani nak pilihan raya, dua-dua don saya empat. Lagu mana? Oh, cantik juga. Pilah. Tiga don pun tak apa. 14 don pun tak apa. Hukum. Tu kita. Tu kita. Mati tu habis generation. Tapi Nabi dia pandang lain. Nabi pandang masa depan. Itulah yang terjadi. Akhirnya bumi Taif. Bumi dua sahabat besar. Mughirah ibn Syu'bah, Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini didatangkan oleh Allah, terbukanya pintu-pintu hidayat buat mereka. Selepas itu barulah terjadinya peristiwa besar Isra dan Mi'raj. Yang inilah dirakamkan oleh Allah di dalam Quran di awal surah Al-Isra. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat Al-Quran ini menceritakan tentang Isra, dan dalil yang menceritakan tentang Mi'raj ialah dalam surah An-Najm ayat 13 sampai ayat 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul Jatul Ma'wa sampai ayat 18. Kisah Rasulullah melihat rupa sebenar malaikat Jibril alaihi salam. Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba-Nya, yakni merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laila. Sebahagian daripada malam. Subhanallazi asra yang telah memperjalankan. Ayat ni cukup jelas bagi mata-mata hati yang mahu melihat, mata-mata hati yang mahu memahami. Rasulullah Isra dan Mi'raj bukan dengan kudratnya sendiri. Rasulullah Isra dan Mi'raj bukan dengan kuasanya sendiri. Rasulullah Isra dan Mi'raj bukan dengan force-nya sendiri. Bukan dengan tenaganya. Tetapi jelas ayat ni Rasulullah diperjalankan. Ini bermaksud Rasulullah dituntun.
Rasulullah dipimpin, Rasulullah disokong, Rasulullah didukung. Kehendak ini, ilmu ini datang daripada Allah, tetapi wasilah, perantaraan yang menjalankan misi ini ialah makhluk-makhluk Allah dari kalangan malaikat-malaikatnya. Dan dalam peristiwa ini ada malaikat Jibril. Dalam peristiwa ini ada malaikat Mikail. Dan ada riwayat menyebut malaikat Israfil. Dan lebih jauh ada riwayat menyebut sebahagian besar malaikat-malaikat yang lain, yang tidak diketahui nama-nama mereka. Bila Rasulullah diperjalankan, maksudnya ada benda yang membawa Rasulullah. Jadi dalam kes ini tak ada dalam Al-Quran, tetapi diceritakan menerusi hadis-hadis sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi tunggang, yang Nabi naik, sejenis tunggangan yang diberi nama Burrak. Burrak. Kalimah Burrak sama seperti bark. Apa maksud bark? Kilat. Barkun kilat. Sepantas kilat, secepat kilat. Burrak ni digambarkan oleh hadis-hadis Nabi adalah binatang semirip kuda. Lebih tinggi daripada himal, lebih rendah daripada birah. Dan berwarna putih melata, yakni putih keseluruhan. Dan pergerakan perjalanannya sejauh mata memandang sekali melangkah. Memang laju semua. Dan hari ini kita nak bagi mudah faham bagaimana Rasulullah dapat melakukan perjalanan baik atas nama Isra dan Mi'raj cuma dalam tempoh sebahagian daripada malam. Analogi perjalanan ni kita masuk dalam teori ruang, waktu dan jarak. Analogi mudah. Hari ini saya minta abang kat depan. Saya minta dia untuk berjalan kaki. Masa yang saya bagi, tempoh yang saya bagi cuma 30 minit setengah jam. Abang ni pun start jalan. Jalan. Sampai tempoh setengah jam, saya tiup whistle. Prit. Agak-agak jarak yang mampu dia capai dengan berjalan kaki selama setengah jam, berapa kilo? Tak payah tepat, agak-agak aja. Orang berjalan kaki setengah jam, berapa kilo mampu capai? Agak-agak. Hah? 5 kilo. 5 kilo. Habis pada kilometer yang kelima, saya minta abang ni berlari pula. Tadi berjalan. Berlari juga masa sama setengah jam. Penat ustaz, jalan tadi pun dah setengah jam, 5 kilo. Bayangkan soal penat, soal letih, lelah duk tepi. Sentiasa bertenaga. Sebab power root duk bagi kot tepi jalan. Dia lari setengah jam, kalau jalan 5 kilo, kita double. Boleh tak? Agak-agak aja, double. Bila dia lari, berapa kilo orang pun capai? 10 kilo. Sampai di kilometer yang ke-10, saya tunggu di situ bagi satu kunci. Abang, ini kunci. Motor Chris ada duduk kat depan. Motor Chris ni percuma, terbalik pun tak apa, accident pun tak apa, koyak rabak pun tak apa, pecah pun tak apa, minyak dah isi penuh. Naik selama setengah jam. Dia pun naik motor. 1, 2, 1, 4. Agak-agak Chris 1, 2, 1, 4 setengah jam, berapa kilo? Agak-agak je. 60. Ah, pakcik kata 60 kilo. Habis di kilometer yang ke-60, satu lagi kunci. Saya bagi dia kunci BMW 7 Series. Juga minyak penuh. Nak naik lagu mana pun naiklah. Dia pun start naik. 22, 24. Agak-agak berapa kilo? BMW 7 Series. 200 kilo. Letaklah 200 kilo. Elok-elok je kilometer yang ke-200 sampai depan airport Salahuddin. Airport apa? Subang kan? Okey, saya bagi ni tiket free untuk abang. Siap menanti. Satu seat naik Boeing 747-400. Dia pun naik 747-400, zoom setengah jam. Agak-agak berapa ratus kilo? Setengah jam.
agak-agak je 300-400 kilo boleh capai. Elok-elok 300-400 kilo sampai di airport Changi, Singapura. Naik satu lagi flight, ticket free, Concorde. Naik Concorde pula setengah jam, agak-agak berapa ratus kilo? Ke ribu kilo, wallahualam lah, 1,000 lah kilo. Elok-elok je sampai di kilometer yang 1,000, kapal terbang Concorde mendarat. Nampak tak depan tu roket? Sama macam Sheikh Muzaffar nak naik Soyuz. Naik free, saya bayar. Naik Soyuz, tapi kali ni kok atas dah. Nak Mi'raj lah, tadi Isra' je semua. Kok datar, ni Mi'raj. Naik kok atas setengah jam, agak-agak berapa ribu kilo? 20-puluh ribu kilo dalam masa setengah jam. Okey, tu je hak mampu untuk kita alam bawah. Jadi di sini, poin dia, walaupun masa yang kita beri adalah sama. Setengah jam, setengah jam, setengah jam. Tetapi yang telah membezakan jarak capaian kita ialah bergantung kepada material dan kenderaan yang kita guna untuk bawa kita. Bila dia jalan kaki, adalah 5 kilo. Bila dia berlari, 10 kilo. Tapi bila kenderaan yang bawa dia motor Chris, dah 30. Bila kenderaan yang bawa dia BMW 7 Series, dah 100 kilo. Bila yang bawa dia Concorde, dah beratus kilo. Bila yang bawa dia Soyuz, dah beribu kilo. Tu cerita hal-hal material, barang-barang tunggangan dan naikkan atas dunia. Tetapi yang bawa Nabi motor Chris ke? Yang Nabi naik BMW 7 Series ke? Yang Nabi naik Soyuz ke? Tidak. Buruk. Buruk datang daripada unsur alam atas, daripada syurga. Sama levitasi dengan yang dijadikan Allah, malaikat-malaikat Allah daripada cahaya. Bila dia datang daripada alam atas, kita tengok dulu. Buruk bark, kilat. Tetapi kita harus faham satu benda. Kita harus faham setiap kejadian Allah jadikan itu ada sebab-sebab dan musababnya. Setiap sesuatu itu pasti didahului oleh sebab. Dengan bahasa mudah, sebab mendahului sesuatu. Bila saya sebut sebab mendahului sesuatu, tuan-tuan boleh terima ke nak tolak? Sebab mendahului sesuatu. Terima. Memang begitu. Sebab mendahului sesuatu. Tetapi setiap pendahuluan itu tidak menjadi dasar dan keutamaan, dia penyebab kepada terbit dan timbulnya sesuatu. Pening tak? Pening tak? Analogi mudah macam ni. Kita ambil meriam. Kita ambil meriam, meriam macam perang dulu-dulu lah, meriam besi tu. Kita ambil peluru dia yang bulat macam bola bowling, kita masukkan ke muncung depan. Kita pun tarik dia punya pembidah dia ni, pam, kita tembak. Baik, pertanyaan dia yang pertama, benda paling awal muncul dan kelihatan pada muncung meriam tu apa? Benda paling awal kita boleh tengok. Kilatan cahaya dah. Kita nampak cahaya dulu pada muncung meriam. Ini membuktikan bahawa walaupun dia paling awal, tetapi cahaya itu bukanlah penyebab kepada bunyi pum tu. Walaupun dia paling awal hak kita tengok, tapi bukan sebab cahaya tu yang bunyi pum, bukan sebab cahaya. Dan yang kedua, walaupun dia paling awal, bukanlah sebab cahaya yang terlontarnya peluru tu keluar daripada muncung meriam tu. Ke sebab cahaya? Sebab cahaya ke bunyi pom tu? Bukan sebab cahaya. Bukan sebab cahaya yang melontarnya peluru. Walaupun dia paling awal, bukan sebab dia. Ni teori ahli fizik David Hume. Sebelum David Hume, dah lama ulama-ulama besar kita, sebesar Imam Al-Ghazali, memberikan satu contoh yang lebih mudah. Walaupun kokokkan ayam jantan setiap pagi lebih awal, tapi dia bukanlah pendahuluan kepada terbitnya fajar matahari. Kalau kira secara basic, antara matahari dengan ayam kokok, siapa dulu? Tak biasa-biasa. Ayam dulu tak? Kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk. Lepas ayam tu duduk, baru matahari naik. Tapi matahari naik tu sebab ayam kokok ke bukan sebab ayam kokok? Sebab ayam ke?
Walaupun ayam kokok lebih awal, tapi bukanlah kokokkan ayam tu menyebab matahari naik. Kalau ayam demam hari tu lagu mana? Aku demam, tak ada suara. Stres pun habis, buka peti, Panadol pun tak ada, tunggulah. Ada suara pukul 10. Ayam pun berkokok pukul 10. Adakah matahari baru akan naik pukul 10? Dah. Matahari pun buat demand. Ayam ni pagi-pagi ni kokok, pagi ni lambat pula, biarlah aku tunggu. Pukul 10 baru keluar. Pukul 10 ke ayam kokok tak kokok, dia keluar juga. Bukan sebab ayam, walaupun ayam mendahului. Ni teori, setiap pendahuluan bukan menjadi dasar kepada terbit dan munculnya sesuatu. Dan bila kita membicarakan tentang konsep buruk cahaya, cahaya ni dia banyak jenis. Walaupun kita sebut cahaya atas dasar perkiraan ilmu dunia kita, kita belajar sains dulu, cahaya ada dua kan. Satu dipanggil cahaya hidup, satu dipanggil cahaya mati. Satu dipanggil visible light, satu dipanggil invisible light. Visible light, cahaya hidup ni, cahaya hak kita ni lah. Maksudnya dengan cahaya lampu kita boleh nampak benda-benda ni. Dengan cahaya matahari kita boleh nampak benda-benda ni. Ni visible light. Satu lagi cahaya mati, invisible light, yang kita panggil macam microwave, yang kita panggil radio wave, yang kita panggil X-ray, yang kita panggil gamma ray, yang kita panggil infrared, yang kita panggil ultraviolet dan sebagainya, tu dipanggil invisible cahaya. Bila melihat keadaan hal tersebut, kita dapat tahu dah, walaupun kata cahaya, level, kualiti, mutu dan value, hak kita sebut cahaya pasti tidaklah sama. Cahaya lampu ni dengan cahaya lampu Stadium Shah Alam, mana lebih kuat, mana lebih tinggi? Sama-sama lampu je, sama-sama cahaya. Agak-agak hak ni lebih kuat ke hak stadium lagi kuat? Hak stadium lagi kuat. Cahaya di stadium dengan cahaya hak TMB paling besar, hak mana lagi kuat? Hak TMB paling besar. TMB dengan matahari, matahari lagi besar. Bila kita tengok konsep ni, tengok dalam surah Taha, peristiwa Nabi Musa dipanggil oleh Allah dan diajak berbicara secara langsung dengan Allah di Al-Muqaddasitua, lembah suci yang bernama Tua. Habis isu perbicaraan ni, Nabi Musa nak melakukan satu permohonan, permintaan. Apa permintaan Nabi Musa pada Allah? Dia nak tengok apa? Dia nak tengok Allah. Tapi mampu atau tak mampu, Allah datangkan cahaya. Dan cahaya ni bila kena pada gunung, kena pada bukit, apa jadi? Apa jadi kat bukit tu? Pecah, berkecah, musnah. Tu cahaya juga. Tapi bila kena bukit, cahaya tu dijadi dan diciptakan oleh Allah, pecah. Kalau kita nak kata cahaya ni sama, suruh TMB bawa lampu dia hak paling besar, pi tanda mana-mana bukit dan gunung, kita tengok malam ni, pecah ke tak pecah? Agak-agak pecah ke tak? Tak pecah-pecah pun start. Tak besar lah ni. Dah tak pecah, nak buat lagu mana? Matahari hari-hari dah duk tanda, tak pecah juga. Tapi malam tu Allah datangkan sekali tu je. Ini membuktikan value, mutu dan nilai cahaya Allah yang buat tu lagi tinggi. Begitulah antara buruk dengan Jibril. Walaupun sebut buruk cahaya, Jibril cahaya, tentunya cahaya Jibril lagi tinggi. Di mana kita nak tahu cahaya Jibril lagi tinggi? Contoh, tiap-tiap malam kita buka jendela rumah kita. Bila kita buka jendela rumah kita, kita nampak makhluk-makhluk Allah, penciptaan-penciptaan yang Allah cipta sendiri dalam Quran, bukan? Bintang-bintang bergemerlapan, bulan, matahari. Bintang Allah cerita dalam Quran, bulan Allah cerita dalam Quran, matahari Allah cerita dalam Quran. Kita tengok cahaya bulan. Sebenarnya cahaya bulan yang kita tengok malam-malam tu betul-betul cahaya bulan ke tampanan cahaya matahari? Tampanan cahaya matahari. Bulan tak ada cahaya. Sebab itulah salah seorang filosof Islam, Ibn Sina kan, kita selalu duk menyebut, jadilah diri kamu ibarat lilin. Jadilah diri kamu ibarat lilin yang membakar diri semata-mata nak menerangi orang lain. Ibn Sina berbeza.
Dia kata, jangan sesekali jadikan diri kamu seperti lilin yang membakar diri semata-mata nak menerangi dan mencerahkan kehidupan orang lain, tapi diri sendiri terbakar dan tersiksa. Tetapi jadilah diri kamu seperti bulan. Setiap kali dia bertentangan dengan matahari, dia sentiasa mendapat cahaya baru. Malam ni cahaya baru, malam esok cahaya baru, malam lusa cahaya baru. Ibarat yang dia bawa ni ialah bagaimana nak mencari seorang kawan. Carilah seorang kawan, anggap kita ni seperti bulan, kawan tu seperti matahari. Setiap kali jumpa kawan kita ni, ada saja ilmu baru yang dia bagi, ada saja benda baru yang dia bagi, ada saja rekomendasi baru yang dia bagi. Jarak bumi dengan bulan 350,000 kilometer. Jauh. Kita bukan orang sains, bukan saintis. Yang ini direkodkan oleh ahli sains dan ahli NASA. Tak tahulah kalau jarak ni dah berubah, wallahualam. Setakat yang kita tahu sebelum ni, 350,000 kilometer. Dan cahaya ni boleh bergerak sejauh mana? Juga direkodkan oleh saintis, cahaya boleh bergerak 300,000 kilometer per second. Duduk sini, satu saat, 300,000 kilo cahaya boleh pi. Satu saat. Bumi bulan 350,000 kilometer. Ini bermaksud untuk cahaya bulan sampai kepada bumi tak sampai 2 second pun. Second lebih sikit-sikit je dah sampai cahaya tu. Itu bulan. Matahari, bumi matahari 150 juta kilo. Nisbah atas 1 second 300 ribu kilo. Masa untuk cahaya matahari sampai ke bumi 8 minit kurang lebih. 8 minit. Sebab itulah setiap hari bila kita menerima pancaran cahaya matahari yang pertama, sebenarnya matahari yang kita tengok tu bukanlah on the spot matahari tu, tapi matahari yang kita tengok pada sinaran matahari yang pertama adalah matahari 8 minit lepas. Matahari dah keluar. Cahaya tak sampai lagi, dia dah ada dah. 1 minit, 2 minit, 3 minit, 4 minit, ada dah, tak sampai lagi. 5 minit, minit ke 8 baru sampai. Jadi bila kita tengok tu, sampai cahaya yang pertama, sebenarnya matahari ni 8 minit lah duduk sini. Cuma cahaya tu baru sampai minit ke 8. Jauh. Tu matahari, banyak lagi planet, banyak lagi bintang-bintang yang lebih jauh jarak dan perjalanan dia daripada bumi, yang di luar jangkauan kita untuk menilai, untuk menganalisis hal-hal tersebut, kecuali yang dibukakan tabir dan hijab ilmu tersebut oleh Allah kepada kita berdasarkan kepada bantuan alat-alat teknologi yang moden dan tercanggih abad ini. Hak tu je kita mampu capai. Hak tak mampu, lebih lagi. Jadi bila kita faham hal ini, betullah Allah sebut suruh kita ni berfikir tentang makhluk-makhluk ciptaan dia, jangan duk fikir pasal zat dia. Hak ni pun kita kalah dah, hak ni pun kita rebah dah, hak ni pun kita tak mampu dah, lebih jauh jangan nak fikir pasal zat dia. Lepas tu siapa yang memandai-mandai 300,000 km per second ni? Siapa nak memandai? Tak ada siapa nak memandai. Cuma bila kita belajar sejarah, perlu ingat 1983 di National Convention berpusat di Paris, Perancis, kumpulan saintis telah menyukat kelajuan cahaya yang sebenar. Dan skala kelajuan cahaya tersebut diterima secara sebulat suara 1983 di National Convention. Satu saat cahaya boleh bergerak 299 792 458 kilometer per second. 299 792 458 inilah dibundarkan menjadi 300,000 kilometer per second. Tu cahaya biasa. Cahaya biasa. Buruk berkemungkinan lebih lagi. Jibril, tengok surah Al-Ma'arij ayat yang keempat.
Ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Satu hari bersamaan dengan 50 ribu tahun. Jibril duk naik. Satu hari Jibril naik, kalau kita nak buat perjalanan yang sama, nak sampai tempat Jibril mampu capai dalam satu hari, kita perlu ambil masa 50 ribu tahun. Dah kita umur 50 pun dah padang. Batas lagi hak 50 ribu tahun. Bila ini kita dapat, otomatik kita kena ganda. Jumlah cahaya tadi kena kali 50 lah. Baru tengok kodrat sebenar kekuatan Jibril bergerak. Jadi 299 tadi kena kali dengan 50. Double 50, maka keputusannya 14,989,624,944 kilometer per second. 14,989,624,944 dibundarkan jadi 15 juta kilometer per second. Kalau Allah bagi kudrat ni pada kita, terkelip mata satu saat, 15 juta kilo. Agak-agak tuan duk mana? Agak-agak tuan 15 juta kilo duk mana kita? Sedap-sedap. Weh, tadi dalam masjid apa ni? Haji Kamarudin. Ni tak ada orang apa ni. 15 juta kilo, tak tahu. Tu satu saat. Satu hari, boleh bayang dah. Setakut mana Jibril naik. Suatu yang di luar dugaan kita. Tapi yang jadi isu yang paling besar, telah dibuat kajian, barang siapa nisbah manusia yang bergerak sama laju dengan cahaya atau lebih daripada cahaya, objek tu akan jadi apa? Siapa-siapa orang ni, kalau dia lari, kalau dia naik apapun, sama laju dengan cahaya atau lebih, apa akan jadi pada dia? Berkepal, bersepal, pecah, hancur, cedera, galak. Lepas tu Nabi terjaga, tubuh badan Nabi okey. Adakah Nabi balik Isra' dan Mi'raj sengit bau sebelah? Tak. Adakah Nabi balik Isra' dan Mi'raj habis melecur tubuh badan Nabi, kulit-kulit Nabi? Tidak. Setiap jisim yang bergerak sama dengan kelajuan cahaya akan berubah menjadi tenaga. Dan tenaga ni bila kita tukar balik dalam bentuk jisim, dia akan jadi ghalat, kecederaan. Ambil mudah macam ni. Kita beli sebiji bantal. Bantal, bantal baru. Bantal tu ada berapa bucu tuan-tuan? 4 bucu. Pegang 2 bucu hak atas, jangan pegang 2 bucu hak bawah. Pegang 2 bucu hak atas, hayung sekuat tenaga. Bukan kelajuan cahaya, kelajuan kita je lah. Kelajuan lengan kita je. Bila berhenti, agak-agak ke kabu tu sama macam mula-mula ke dah renyuk ke tepi ke kanan lah. Kekabu tu okey. Oh, elok bantai ni memang sama juga aku hayun pun. Bila lepas hayun, bucu kekabu tu menghala ke pokok ni, kekabu tu lebih pokok ni, hak ni jadi kepek. Tengok, bantai hak sekuat tangan tu pun dah ada ghalat dan kecatatan. Apatah lagi kelajuan cahaya. Adakah perlu saya masuk teori twin paradox dengan annihilation? Bukan tempat, bukan masa. Hak ni bukan kita memandai, tapi orang-orang kafir, bahkan di dalamnya saintis-saintis etis yang melakukan dalam laboratorium nuklear mereka untuk membuktikan bahawa Isra' dan Mi'raj yang dilalui Nabi benar-benar terjadi. Baik. Bila naik buruk? Okey. Sebelum nak naik buruk tu, satu hal lagi. Sebelum nak naik buruk, Jibril dengan Mikail bawa Nabi. Nabi waktu tu sedang tidur. Siapa yang teman Nabi malam tu? Siapa yang duduk tidur sekali dengan Nabi? Ja'far bin Abi Talib dengan bapa saudara dia Hamzah. Hamzah dengan Ja'far. Nabi dibawa ke persiraman Zamzam.
sebelum dada Nabi dibelah, Jibril minta Nabi buat apa dia? Ambil wudu. Suruh Nabi menyucikan. Dan penyucian tersebut, pembersihan tersebut dengan amalan berwudu. Nabi ambil wudu dulu. Kemudian baru dilakukan pembelahan ke atas dada Nabi. Buat kali yang ke berapa dah ni? Banyak kali dada Nabi kena belah kan? Dulu ingat di dusun Bani Sa'ad dulu, waktu umur dia 4 tahun, dengan adik-beradik angkat dia tu, Nabi dah kena belah sekali. Ni kali yang ke-2 dah. Baik. Gambaran ni cukup mudah untuk kita faham. Barang siapa yang nak bergerak, berjalan dan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wajiblah atas diri dia untuk melakukan kedua-dua konteks pembersihan dan penyucian. Amalan wudu bersangkutan dengan penyucian dan pembersihan zahir, dan pembelahan dada Nabi berkaitan dengan pembersihan dan penyucian batin. Siapa nak berjalankan Nabi, zahir kena cuci, batin kena cuci. Siapa yang nak bergerak pada Allah, zahir kena cuci, batin pun kena cuci. Kita ambil konteks wudhu sebagai contoh. Bila kita sebut wudhu secara zahir, wudhu ni ialah kita panggil angkat hadas. Hadas kecil ke hadas besar? Hadas kecil. Kita sebut angkat hadas. Angkat tu kita tahu. Hadas tu apa dia? Hadas tu sendiri. Kita kata, sahaja aku mengangkat hadas. Angkat kita tahu. Hadas tu. Hadas ada hadas zahir, ada hadas batin. Hadas zahir memang berbaloi. Tempat-tempat yang kita basuh secara zahir, tempat itulah yang selalu terdedah dengan debu-debu dan asap. Tempat itulah selalu terdedah dengan haba dan cahaya matahari. Tempat itulah selalu terdedah dengan virus dan bakteria. Tempat itulah selalu terdedah dengan kekotoran. Kita kata kita basuh keseluruhan kepala kita yang di dalamnya ada 2 mata, 2 telinga, 1 hidung, 1 mulut, 1 bibir. Hak ni memang kita tak tutup pun. Orang yang lelaki lah ni, perempuan berbeza. Hak ni memang sentiasa terdedah, berbaloi dan sesuai untuk kita basuh. Dari sudut nak menghilangkan hadas-hadas zahir berbentuk kotoran-kotoran tadi. Tangan sampai ke siku, berbaloi dan sesuai. Sebab selalu kita pakai baju pun, takat ni, nak pakai baju lagu ni, apa kita panggil, advantage lah, bonus lah. 2 kaki, baru abad ni, baru reti pakai kasut, reti pakai slipper. Orang tua kita dulu, kaki ayam. Pi mana-mana kaki ayam. Tengok cerita zaman-zaman dulu, pendekar tak? Hak zaman terbaru baru pakai slipernya. Hak zaman dulu memang pakai baju Melayu seluar pendek. Bawah lutut sikit pakai apa selempang dia tu, kaki ayam je. Basuh kaki sesuai, tu hadas zahir. Tapi kalau tengok hadas secara batin, memang berbaloi sebab anggota-anggota ni jugalah yang paling banyak melakukan dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Ni hak kita duk basuh kepala yang di bawahnya ada akal, ada otak ni. Hak ni lah selalu duk fikir nak buat benda-benda jahat, nak buat benda-benda tak baik, nak buat benda-benda buruk, nak buat benda-benda maksiat. Banyak hari-hari duk fikir hal tu. Telinga hari-hari duk dengar benda tak elok, duk dengar benda jahat, benda buruk, benda maksiat. Banyak dosa yang datang melalui 2 kuping telinga. Mata, tak payah ceritalah. Macam-macam kita tengok, macam-macam kita tilik, macam-macam kita tenung, macam-macam kita shoot. Hidung, mulut tak berhenti. Dosa macam-macam duk keluar masuk. 2 tangan macam-macam dosa. 2 kaki duk melangkah tempat-tempat yang tak elok, tak baik dan tak sepatutnya. Patut hak duk dalam perut ni macam mana?
Hak dalam perut ni tak akan jadi kalau niat tak ada. Tak akan jadi kalau tangan tak angkat ke mulut. Tak akan jadi kalau mulut tak nganga. Tak akan jadi kalau kita tak ngak nyam nyam nyam. Lepas tu, hak ni lah betul-betul. Sebab tu lah bila kita ambil wudu, bukan sekadar kita niatkan angkat hadas hak zahir, tetapi batin sekali. Bila kita basuh tangan, ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah aku daripada segala kekotoran dan penyakit, dan minta sekali setiap dosa-dosa yang kita buat yang datang melalui hasil tangan-tangan ni digugurkan Allah sewaktu kita ambil wuduk. Ya Allah, ya Tuhanku, minta-minta tangan ni hak mana-mana dia pernah buat dosa, hak sengaja ke tak sengaja, perasang ke tak perasang, mintalah digugurkan, ya Allah, ya Tuhanku, melalui aku dah ambil wuduk ni. Hak basuh telinga, apa-apa hak aku dengar, hak tak elok, hak dosa apa, minta gugur sekali. Sebab ulama-ulama sebut, antara salah satu ketidaksempurnaan solat kita, solat kita jadi tak sempurna, jadi tak khusyuk, jadi serabut, jadi masuk macam-macam tu, bermula daripada ketidaksempurnaan wuduk kita lagi. Wuduk yang sempurna menghasilkan solat yang sempurna. Wuduk yang tak sempurna akan menghasilkan solat yang tak sempurna. Pasal apa kita semayang masuk macam-macam? Masuk dunia, masuk cerita macam-macam. Tak mau masuk cerita macam mana sambil ambil wuduk pun duk sembang Mr. Grey lagi. Kamu tengok tak? Mr. Grey, aku terlepas malam semalam. Apa hubungan kahwin ke dengan perempuan? Oh, kawan tu pun kahwin, tak kahwin, kahwin, kahwin. Naruto siri ke-27 apa cerita? Naruto. Naruto. Duk ambil wuduk, duk cerita dunia lagi. Gegar Waganza pun masuk, Maharaja Lawak pun masuk, duk basuh kaki sekali. Masuk dalam semayang pun hak tu. Sat mari, sat mari, sat mari. Dah duduk di tempat ambil wuduk pun dah dunia. Dah tempat ambil wuduk pun sembang macam-macam. Tempat ambil wuduk pun tak boleh nak buang lagi. Benda-benda hak tak sepatut dibawa. Hak zahir memang kita cuci. Tapi hak batin ni, sombong duduk di mana? Batin semayang harus tinggalkan sombong di luar. Riak di luar. Rasa besar diri di luar. Rasa besar hati di luar. Rasa takabur. Bangga, diri, macam-macam tu kena duduk di luar dah. Selagi kita duduk bawa hak tu, selagi itulah tak ada kesempurnaan dalam solat. Hak itulah kena isi dengan tawaduk, dengan khusyuk, dengan rendah diri dan sebagainya. Bila kita faham hak ni, kita ambil contoh seorang doktor, Dr. Magomedov. Dr. Magomedov ni seorang doktor di Dagestan State Medical Academy. Dia menyebutkan antara wuduk dengan ilmu titik-titik biologi pada badan manusia. Dalam diri manusia ni ada titik-titik biologi. Yang biasa titik-titik biologi ni akan digunakan untuk dicucu oleh ahli-ahli yang berprioriti dalam ilmu acupuncture. Orang nak belajar acupuncture, hak jadi tahap sifu dan sensei, perlu masa 15 hingga 20 tahun. 15 hingga 20 tahun. Tahap sifu ni kita mari cakap sakit kepala. Saya sakit kaki. Sakit kaki lah. Itu tahap sifu. Sebut sakit dia cucuk terus. Tahap tak sifu macam kita, sakit kepala. Saat-saat aku nak buka, baru belajar kan, muka surat berapa, sakit kepala pula ni. Setengah jam baru jumpa, oh cucuk sini. Itu tahap tak sifu. Kena buka kitab dulu, rujuk. Setengah jam, sejam baru jumpa tempat nak cucuk. Orang hak faham, sakit apa pun tahu dah tang mana. Ada 65 tempat paling strategik dalam titik-titik biologi. Dan melalui amalan wuduk, Magomedov menyebut 61 daripada 65 kita dah settle. Tang mana 4 yang tak kena, atas pada tumit sampai bawah lutut. Situ saja kita tak basuh. Hak 61 lagi duk sebahagian besar di kepala, tangan sampai lengan dan kaki sampai ke tumit.
Jadi tujuan apa Allah buat wudu? Untuk mengharmonikan, menstimulasikan, memberi rangsangan kembali untuk zahir dan ruh dalaman kita. Dia mudah saja macam ni. Kalau kita tengok dunia kita yang zahir, antara laut dengan darat mana lebih banyak? Laut dengan darat. Laut. Persen dia 70 lebih, ini 20 lebih kan? Begitu juga, alam semesta yang besar ini adalah duplicate, adalah photostat bagi kita alam yang kecil. Sama aja. Dalam tubuh kita sesungguhnya banyak unsur air atau tidak? Banyak unsur air. Dalam tubuh kita ni banyak unsur air. Bila banyak unsur air, setiap kali perlakuan ataupun peribadi kita yang bersalahan dengan arahan dan perintah Allah, dia akan mengeruhkan air-air tadi. Celaka kamu, keruh air. Bangsa kamu, keruh air. Jahanam kamu, keruh air. Perkataan-perkataan demikian, perbuatan-perbuatan yang sama waktu dengannya akan mengeruhkan air-air yang sememangnya berada dalam tubuh. Sebab itulah datang penyakit macam-macam. Pasal apa penyakit datang macam-macam? Kita sendiri yang mengeruhkan air tubuh kita dengan pelbagai dosa-dosa, maksiat dan kejahatan. Tapi kalau hari-hari, alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keruh ke jernih? Air tu akan jernih dan tubuh kita akan sentiasa sihat. Tak payah ceritalah doktor apa, doktor Jepun hak kaji pasal air, hak molekul air tu kita pun tahulah. Molekul air yang disumpah seranah, molekul air yang dicaci dimaki, bagaimana bentuk molekul, molekul air yang diucapkan kata baik, molekul air yang dibaca Quran, cukup berbeza. Itu hak dalaman kita. Hari ni kadang-kadang sakit, tak ada punca. Sakit tak tahu apa. Kadang-kadang sebab apa? Sebab kita lah yang duk keruhkan air dalam tubuh kita. Okey. Sekarang ni, Isra' dan Mi'raj. Baik. Isra' dan Mi'raj ada satu benda penting, iaitu antara vertical and horizontal. Selalunya kita jumpa di mana vertical dengan horizontal? Waktu nak pering kertas A4 kan, kita nak pering kertas A4 tu, dia tanya nak bentuk vertikal ke nak bentuk horizontal, melintang dan menegak. Baik, Isra' vertikal ke horizontal? Isra' vertikal ke horizontal? Horizontal. Mi'raj vertikal, menegak. Kalau boleh sebutan tu bunyi Tamil sikit lagi betul, vertikal. Vertical, horizontal. Vertical, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Horizontal, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Baik. Allah sebut lailan. Lailan. Bila kita sebut malam, ada makna literal malam lawan bagi siang, standard. Tetapi bila kita membahaskan kalimah malam dalam bahasa Arab, malam dalam bahasa Arab ni cukup sinonim dalam Al-Quran dan juga cukup sinonim dalam prosa-prosa klasik Arab, literature-literature Arab. Ada malam yang diistilahkan termasuk dalam allegoris. Ada malam yang diistilahkan termasuk dalam anagogis. What is allegoris? What is anagogis? Allegoris lebih kepada simbol, perumpamaan, perlambangan, bentuk majas. Digunakan kalimah malam yang ni biasa dalam prosa klasik oleh penyair-penyair. Sebagai contoh, ada satu syair Arab. Syair ni kisah pengantin baru, orang baru kahwin, memadu kasih, honeymoon. Jadi dia sebut apa? Ya lalilatul ya subhi kif, wahai malam, minta dipanjangkanlah kamu, wahai subuh, berhentilah kamu. Ini sesuai atau tidak untuk orang yang tengah honeymoon, tengah memadu kasih, tengah memadu cinta?
Wahai malam, panjangkanlah masa kamu. Oh, macam tak puas dah malam ada. Kalau boleh malam tu panjang. Tak puas lagi dengan pasangan. Ya subuhi kif. Wahai subuh, berhenti. Kalau boleh jangan keluar matahari. Habis subuh, stop situ masa. Jangan berhenti, jangan berhenti. Jangan bagi pagi, jangan bagi matahari keluar. Tak puas lagi kami. Yang ni malam bentuk allegoris. Biasa bentuk anagogis digunakan oleh ulama-ulama tasawuf, bentuk taraki, pencarian dan pendakian mereka menuju Tuhan. Hani syair Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebut apa? Man talabal ula syaharal layali. Barang siapa yang mendambakan dan menuntut martabat keutamaan di sisi Allah, maka hendaklah dia sentiasa berjaga berjaga malam. Siapa yang nak martabat dia, keutamaan dia diangkat di sisi Allah, kenalah melazimi berjaga malam. Berjaga malam sebut malam, tapi di sini lebih kepada kedekatan akrab dengan Rabbul Arbab wajibul wujud Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi di sini poin paling penting, kenapa Isra' dan Mi'raj berlaku pada waktu malam tidak pada waktu siang? Kalau nakkan pembuktian, nak suruh orang ramai percaya Isra' Mi'raj, aula keutamaan buat siang ke buat malam? Kalau memang nak suruh orang percaya, baik buat malam ke buat siang? Baik buat siang lah. Malam orang duk santai, malam orang duk tidur, malam orang duk lena. Kalau orang cerita pun aku tak tahu, aku tak nampak. Tapi kalau siang, contoh lepas subuh tu orang duk keluar masuk Masjidil Haram, duk tawaf ramai-ramai, orang pun masuk masjid, Jibril dengan Mikail pun baru turun. Bawa buruk sekali masuk dalam Masjidil Haram. Tak pernah nampak hang dua orang ni. Aku Jibril lah ni, Jibril. Oh Jibril. Hak ni pula siapa? Mikail. Ni buruk. Nak pi mana dua orang ni? Nak bawa Muhammad lah. Sagi nak bedah, nak bedah. Siapa nak tengok, mai tengok aku nak bedah. Duk situ bedah. Ada siapa nak bohong lagi tak? Tak ada siapa nak nafi dah. Mereka dah boleh tengok. Jibril, Mikail duduk tengah bedah Nabi. Duduk cuci jantung Nabi, hati Nabi dengan zam-zam. Isi hikmah, isi ilmu, isi mah. Semua orang nampak. Siapa lagi nak bohong? Siapa lagi nak mendustakan cerita ni? Sat lagi kami nak naik. Nak naik tengok Nabi naik buruk. Aku nak terbang. Okey, satu, dua, tiga, zoom. Caya tak? Caya tak? Oh, tak caya apa lagi? Semua orang tengok. Tu ada Masjidil Haram tu, lalu kok depan Masjid Haji Kamarudin, orang tengok siang tengok. Orang nampak tu, nampak. Percaya, kami percaya. Jangan anggap ni satu benda yang melucukan. Memang kalau nak suruh orang percaya, aula keutamaan buat di siang hari. Semua orang akan tengok, semua orang akan nampak. Sekurang-kurangnya tidak semua orang, peratusan yang nampak tu tak boleh berbohong dah. Maksudnya kalau kata aku tak percaya pada hadiah tengok. Ah, ni, siapa nak cakap bohong ni? Nak melakukan pembohongan secara serentak yang semua orang tengok sukar. Tapi malam. Sebab benda ni benda keimanan. Benda keimanan. Sebab itulah bila terjadi Isra' dan Mi'raj, antara orang pertama yang Nabi habaq ialah sepupu dia. Adik-beradik Ali, adik-beradik Ja'far, Ummu Hani. Bila Nabi cerita dekat Ummu Hani, Ummu Hani pesan dekat Nabi, wahai Muhammad, hak kamu cerita ni aku percaya, tapi aku minta pada kamu jangan cerita kat orang lain. Tolong jangan cerita kat orang lain. Sebab Ummu Hani dah tahu dah, cerita macam ni confirm orang tolak, confirm orang bantah. Tapi Nabi cerita juga. Antara yang awal Nabi cerita siapa? Abu Jahal ke Abu Lahab? Ha, geng-geng dia lah. Nabi cerita apa dia Isra', apa dia Mi'raj. Isra' lagu ni, Mi'raj lagu ni. Abu Jahal dengan Abu Lahab pun berminat pula nak dengar tazkirah Nabi pagi tu dah. Sebelum ni duk lawan Nabi, ni Isra' Mi'raj. Sebab apa? Dia tahu ni peluang. Bukan peluang untuk membenarkan Nabi, bukan peluang untuk dia beriman, tapi peluang untuk menjatuhkan reputasi Nabi dengan membawa cerita kononnya Nabi berbohong dan berdusta. Membawa cerita yang di luar akar dan logika serta realiti untuk membenarkan. Tak cukup dengan dia, dua orang ni panggil. Mai. Kenapa panggil tu?
Sebab dia tahu benda ni boleh menjatuhkan Nabi. Satu benda yang sukar kita fikir kalau hari ni seorang tu tak pernah main masjid, tiba-tiba subuh pagi tu dia mari dengar tazkirah. Bukan kata dia seorang, mari-mari semua dengar tazkirah, dia tak nak main pun. Pelik ke tak pelik? Hari tu sekali baru mari berminat dengan ustaz duk mengajak, lepas tu panggil orang, main, ustaz ni duk mengajak. Bukan nak dengar sangat, nak menjatuhkan reputasi. Memang, lepas peristiwa ni, pecah tiga kan? Golongan yang pertama, yang memang menafikan peristiwa ni totally. Geng-geng Abu Jahal, Abu Lahab, musyrikin Mekah. Semua. Tak mempercayai pun. Dongeng, khurafat, tahyul, fairy tale. Satu golongan. Yang kedua, atas pagar was-was. Ada orang Islam dalam ni, sampai mereka murtad. Ada orang kafir. Nak tolak pun tak berani, nak terima tak berani. Nak tolak tak berani, why? Sebab Muhammad lahir di depan mata mereka. Muhammad membesar di depan mata mereka. Yang mereka kenal Muhammad tak pernah bercakap bohong. Sebelum ni Muhammad, yang kami kenal kamu tak pernah cakap bohong. Kami pun pelik, takkan sekali ni kamu nak membohongi kami. Tak masuk akal lah sebelum ni kamu nak jaga reputasi dan kedudukan kamu tak pernah cakap bohong. Kali ni kamu nak bercakap bohong dengan cerita Isra' dan Mi'raj. Kami nak tolak pun sebab kamu tak pernah cakap bohong. Nak tolak tak berani. Nak terima, oh fantastic sangat cerita. Nak terima tu tak masuk akal sangat. Isra' Mi'raj satu malam, wuih payah kami nak terima ni. Bukan nak tolak sangat, nak terima cerita tu. Sebelum ni banyak dah hak pelik. Belah bulan dah pernah berlaku tak? Belah bulan dah berlaku. Pasal apa tak boleh tolak? Penyaksi dia ramai. Mukjizat Nabi sebelum ni pasal apa tak boleh tolak? Penyaksi dia ramai. Tapi mukjizat kali ni Nabi seorang je. Kalau lah dikatakan bawa sahabat seorang pun okey lah. Siapa belakang aku? Sayyidina Umar ke? Siapa belakang aku? Ali ke? Kawan-kawan turun betul semalam aku murah. Jadi Nabi tu ada kekuatan. Ni Nabi seorang. Hak ni yang jadi sukar tu, penyaksi tu tak ada. Jadi dia pun tuduh Muhammad boleh cerita macam-macam lah. Sebab dia seorang. Dia dengan Jibril je. Dia nak cerita tu ke, cerita ni ke, syurga ke, neraka ke. Dia boleh cerita. Kita dengar je telopong. Dia boleh bohong macam-macam. Yang ketiga, pendekatan imani Sayyidina Abu Bakar. Kalau Muhammad yang khabar, Muhammad yang cerita, Muhammad yang khabarkan, bukan kata Isra' Mi'raj, bahkan lebih daripada ni pun, aku percaya dan membenarkannya. Adakah anda ingat, kalau dulu ada tiga kelompok, hari ni kelompok ni dah menyusut tiga jadi dua, ataupun dua-dua dah hilang, semua orang percaya. Ataupun masih kekal tiga lagi sampai hari ni. Kekal tiga lagi ke? Dah kurang dua ke? Dah tak ada dua? Tinggal satu. Semua orang percaya cerita ni? Atau masih kekal tiga? Tiga-tiga duk ada lagi. Hak memang orang kafir tu totally tolak. Tak masuk akal. Sebab mereka dah didedahkan dan dibesarkan dengan teori rational science. Hak perlukan kepada pembuktian dan fakta. Pembelukan kepada observation dan experimental. Memang. Untuk membenarkan bukti-bukti dan fakta sains, observe, dapat. Eksperimen, dapat. Tetapi untuk mengilmiahkan Isra' dan Mi'raj dari sudut saintifik tidak akan mungkin sesekali melalui observation or experimental. Why? Sebab Isra' dan Mi'raj tak akan pernah berulang buat kali yang ke, hanya satu kali sahaja. Tak akan ada Isra' Mi'raj kali kedua untuk di-observe. Tidak akan ada Isra' Mi'raj kali yang ketiga, keempat untuk di-eksperimenkan. Cakap kasar seolah-olah kalau kita berdoa, seluruh umat Islam minta Allah hidupkan balik Nabi Muhammad dan turunkan kembali Buraq dan Jibril untuk dipertontonkan kepada yang tak mau percaya. Sekarang tengok hak betul, ambil gambar, videokan, rekodkan, dokumentasikan. Oh, betul-betul sungguh,
berlaku atau tidak, tak akan lagi. Sebab benda ni untuk apa? Ni bukan untuk di sini dan di sini, untuk diimani dan dipercayai. Walaupun tak berlaku zaman kita, bila Nabi cerita penisbahan atas diri Nabi, semua duduk sini. Ha, nak cakap apa pun cakaplah. Fairy tale kami percaya, dongeng kami percaya, tahyul kami percaya. Han cakaplah cakap apa. Tapi satu jawapan yang saya tak mampu jawab sampai hari ini tentang buruk. Dan saya sentiasa sebutkan benda ni kepada orang. Moga-moga satu masa saya dapat jawapan dia. Macam ni. Sebelum legenda buruk dalam Isra' dan Mi'raj, kita tahu sebelum Islam dah ada tamadun-tamadun yang besar, agama-agama lain yang lebih awal, terutama cerita mitos tentang binatang bersayap yang ada sayap terbang. Dalam agama Yahudi dan agama Kristian ada binatang yang nama Syeruk. Binatang yang nama Syeruk, dalam The Book of Ezekiel ada sebut Syeruk. Fasal ke-9 ayat yang ketiga. Dalam The Book of Genesis sekali lagi Syeruk disebut, fasal ketiga ayat yang ke-12. Syeruk ni ada yang sebut sampai 4 macam. Kepala burung helam ada sayap, kepala orang ada sayap, kepala singa ada sayap, kepala lembu ada sayap. Ada kata dia ni sejenis malaikat yang lebih tinggi daripada Gabriel. Gabriel ni siapa? Jibril. Dia ni malaikat-malaikat penanggung arasy, Syeruk. Dan gambaran Syeruk ni duduk atas the Ark of Covenant. Apa dia Ark of Covenant? Peti tabuk sakinah. Peti tabuk sakinah orang Yahudi yang hilang tu kan, atas peti tu ada tak? Macam orang bersayap, duduk saling berdepan. Nah, itulah gambaran Syeruk. Ada kata binatang, ada kata malaikat. Biarlah, maksudnya legenda dan mitos binatang ni, kepala binatang ada sayap terbang, dah ada lebih awal. Dalam tamadun Mesopotamia ada binatang lamasu, kepala lembu, telinga lembu, tubuh muka orang, tubuh lembu bersayap boleh terbang, ada. Dalam legenda Yunani ada kuda Pegasus. Dalam banyak-banyak kuda Pegasus lah yang hampir sama dengan buruk. Kuda Pegasus pun putih, cuma buruk sayap duduk di mana? Duduk di paha. Kuda Pegasus duduk atas belakang ni, dia punya sayap. Cuma lebih Pegasus ada apa? Ada tajam kat depan tu kan. Kita panggil kuda unicorn. Orang hak zaman hak lebih tua pada saya dulu, budak ke apa dah, nama Hazeline Snow, ingat tak? Siapa ingat Hazeline Snow? Pakcik tak ingat? Siapa ingat ada satu bedak ke jenis macam deodorant ke? Hazeline Snow tu ada gambar kuda tu kan? Kau seorang pun tak ingat Hazeline Snow ni? Kutikura ingat? Kutikura. Kutikura pun tak ingat. Hak bedak kopi merah tu? Bedak kopi merah. Pakcik ingat kot bedak kopi merah. Bedak gatal anak pun nak kecil. Ha. Mengembalikan nostalgia dah. Baik. Selalunya ada dalam apa? Kulit album kromok kan? Ha, album kromok mesti dia tak tinggal kuda unicorn ni. Apa saja album. Okey. Kuda Pegasus ni dia ada dua riwayat. Satu riwayat dia adalah milik Zeus. Siapa Zeus? Tuhan orang Yunani Zeus. Satu hari Zeus ni turun ke bumi, dia terpikat dengan wanita cantik. Tuhan turun ke bumi tengok perempuan cantik, terpikat berzina dengan perempuan tu, lahir anak luar nikah nama Perseus. Perseus ni anak luar nikah Zeus. Zeus naik atas. Satu hari ada makhluk jahat nama Medusa. Medusa ni watak perempuan, atas rambut dia ni ada ulat banyak. Tu Medusa. Kalau dalam kita Nusantara, Nyi Roro Blorong lah. Betul? Nyi Roro Blorong. Ada rambut. Anak angkat, anak murid kepada Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan tu. Kau tak kenal? Ada orang Jawa sini, orang Indul. Tahu kan? Jadi Perseus guna kuda Pegasus pi bunuh Medusa. Satu lagi Bellerophon. Bellerophon ni ketua admiral bagi Zeus nak bunuh binatang nama Chimera. Chimera ni suka makan orang. Turun ke bumi duk makan orang. Jadi Bellerophon guna Pegasus nak bunuh Chimera. Tu hal tu. Kuda Griffin Yunani. Rusa terbang Santa Claus.
Semua orang tahu. Yang jadi isu macam ni. Bila semua mitos tadi diajukan pada kita, kita sebut semua benda tu tahyul, mitos, legenda, khurafat, fairy tale. Tapi bila untuk borok kita, kita nak suruh orang percaya. Nak suruh percaya, orang pun akan kata benda sama. Borok, mana bukti? Fairy tale. Borok, tahyul. Borok, khurafat. Jadi tuan-tuan, ada tak jawapan untuk bantu saya nak membenarkan hak kita, nak menolak hak mereka? Susah ke senang? Oh, tai agama kami, legenda kami, hang nak kata fairy tale macam-macam. Bila tang buruk nak suruh beriman, nak suruh percaya. Sama je, mana bukti buruk, mana gambar buruk, mana lakaran buruk, mana imaginasi buruk. Sama saja. Nak jawab macam mana tuan-tuan? Nak jawab macam mana? Agak payah kan? Memang payah, saya tak ada jawapan. Tapi saya cuba cerita benda ni, harap-harap adalah Allah hantar siapa-siapa untuk pecahkan isu ni. Saya tak nak jawab. Memang payah. Sebab benda ni tak berlaku depan mata, hatta sahabat pun, hak hidup zaman Nabi, dipertontonkan buruk, dilihat buruk, ditengokkan buruk, tak ada. Jadi kita tak boleh nak. Sebab tu kata ni, Abu Bakar lah, sinilah, marilah lagu mana, buruk aku percaya. Tapi yang jadi payah, orang belah sana lah. Nak suruh kami percaya hak-hang. Hak kami kamu tolak. Hak kami macam-macam, hak-hang lah hak betul. Lihatlah hak tu. Nak tahu beza kualiti, mutu dan value antara Jibril dengan Buruk? Buruk ni Isra' sekali dengan Mi'raj ke? Isra' saja. Isra' saja je. Lepas tu tambah lah. Time Mi'raj tak bawa Buruk. Ini menunjukkan kualiti kelajuan buruk tak mampu nak capai dalam proses Mi'raj. Hanya Jibril dengan Nabi saja. Hak tadilah. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Buruk di bawah je. Buruk tambak kat mana? Tembok buruk kan. Hari ni di mana tembok buruk tu? Duk mana tembok buruk tempat Nabi tambak tu? Tembok buruk ni dia duduk sebelah barat Masjidil Aqsa. Di sebelah selatan dia ada Babul Magharibah. Di sebelah utara dia ada Madrasah Tangkaziah, Mahkamah Syariah. Dia duduk situ. Sebenarnya tempat Nabi tambak buruk itulah hari ini dikenali sebagai Wailing Wall. Tembok menangis, tembok ratapan. Yang dulu dia milik orang Islam, dan ini dah jadi milik orang Yahudi. Dulu masa penguasaan Islam atas toleransi agama, penguasa-penguasa Islam bagi kelonggaran orang Yahudi pi situ. Sebab dia dakwa di situ ada sisa-sisa saki-baki bangunan kuil mereka yang runtuh buat kali kedua. Dulu kan Israel kena serang banyak, Assyrian Empire serang, Bukhtansor serang, Maharaja Necho dari Fir'aun Mesir serang, Maharaja Nero daripada Yunani serang, hancur. Jadi mereka dakwa tembok ratapan tu adalah sisa-sisa daripada kuil runtuhan mereka buat kali yang kedua pada zaman Herodes. Jadi di situlah Nabi tambak buruk. Sebab tu mula-mula pi situ saja untuk mereka kenang, mereka ingat. Lepas tu dia buat perangai lah Yahudi ni. Tak cukup dengan pi saja, mereka bawa trompet siap pula. Pi duk pe situ, duk main hak tu, duk main hak ni, marahlah orang Islam. Maka berlaku revolusi. Kalau kita baca sejarah, revolusi buruk berlaku 1929. Di Palestin. Bukan revolusi bersenjata, revolusi tu, revolusi ni. Revolusi buruk sebab kes ni berlaku di tembok buruk. Marah sebab orang Yahudi duk bawa alat macam-macam dah, menambah-nambah dah. Duk buat ritual kat situ. Jadi penangguhan pengyahudian kawasan tu terhenti sampailah 1967 baru mereka bantai balik. Pop Kristian yang pertama hampir berdoa di situ 2000, Pop Yohanes John Paul II lah. Pop sebelum ni tak pernah sampai. Hak first John Paul II tahun 2000, dan dia minta maaf kepada Yahudi kerana zaman Kristian memerintah dulu banyak melakukan pembantaian terhadap orang-orang Yahudi. Itu Nabi Mi'raj. Mi'raj juga 9:30 ni. Tak apa kau masjid sini. Nama orang kata, oh ustaz lebih-lebih awak suruh sejam, dia nak 2 jam. Tak ada, saya tak ada masalah. Nak suruh berhenti lani pun boleh.
Kedap ke habis? Habis sikit eh. Boleh ke ustaz? Kalau ustaz nak semayang dah. Tak ada. Okey. Naiklah Mi'raj kita kata. Sebelum naik Mi'raj tu, hak Nabi Isra' tu, Nabi ada berhenti mana-mana tak? Nabi ada berhenti mana-mana tak? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu ada berhenti tak? Hak ni khilaf. Kalau hak berhenti tu ada cuma satu hadis dalam hadis Imam Nasa'i. Cuma Imam Nasa'i sendiri pun diperselisihkan sebab ada salah seorang perawi dia tu, Amru bin Hisham tu dipermasalahkan. Memang ada cerita Nabi berhenti di mana? Di bumi Taibah, tempat dia bakal berhijrah. Berhenti di Bukit Tursina, tempat munajat Nabi Musa. Berhenti di Bait Laham, tempat lahirnya Nabi Isa. Tapi kalau kita perhati tiga tu, ia adalah komponen utama agama Samawi. Bumi Taibah cukup sinonim dengan Islam Nabi Muhammad. Bukit Tursina cukup sinonim dengan keyahudian Nabi Allah Musa. Dan Baitul Laham cukup sinonim dengan kenasronian Nabi Allah Isa, tiga agama Musa. Dan di sinilah Rasulullah dipertontonkan dengan gambaran-gambaran pelaku-pelaku daripada amalan-amalan manusia, balasan. Mula-mula Nabi tengok apa? Nabi tengok orang duk tanam, bercucuk tanam. Kemudian baru habis tanam, start keluar dah. Menuai, 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 habis menuai keluar lagi, menuai keluar lagi. Ni balasan untuk siapa? Balasan untuk siapa ni? Untuk manusia-manusia yang berjihad pada jalan, pada jalan Allah. Berjihad fi sabilillah. Nabi pi lagi, tercium bau aroma yang cukup wangi daripada perkuburan Masyitah. Siapa Masyitah? Tukang sisir Firaun bersama dengan ahli keluarganya, suami dan anak-anak yang mereka mati dulu kerana mempertahankan akidah di hadapan penguasa yang zalim dan pernah mengaku sebagai Tuhan. Nabi jumpa manusia yang ambil batu ketuk atas kepala, pecah kepala, elok balik, ambil batu lagi, pam lagi, elok, ambil batu lagi, pam lagi. Ni untuk dosa apa? Orang yang atas dunia dulu dia tak pernah nak letakkan dahi dia sujud tunduk pada Allah. Inilah balasan orang-orang yang meninggalkan solat. Anda nak try boleh. Lepas pada ni tinggal semayang isyak, tak payah semayang isyak. Balik nanti cari batu ketul mana-mana, ambil kum atas kepala. Try. Semayang isyak saja. Aku tinggal semayang isyak, ambil batu kum pecah. Berani buat hatu, beranilah. Tanggung hak Allah nak bagi. Satu kumpulan lagi yang Allah tutup kecil, depan kecil belakang. Hak depan sikit, hak belakang sikit. Dalam keadaan berbogel, dihalau seperti binatang, makanan dia batu-batu dan bara dari neraka jahanam. Inilah balasan orang yang tak mau bayar zakat. Jumpa lagi duk berenang dalam sungai darah. Di tepi sepanjang lorongan sungai tu orang duk baling batu. Inilah gambaran orang yang makan harta riba. Jumpa lagi orang yang diberikan dua hidangan, satu daging hak elok, satu daging hak mentah dan busuk. Tapi dia berebut hak mentah dengan busuk ni lah. Ini orang yang ada pasangan yang sah. Isteri dah ada suami, suami dah ada isteri, tapi cari lain. Jumpa lagi, tarik lidah gunting elok, tarik lidah gunting elok. Ni orang apa? Ni orang yang suka mengadu domba, banyak mengumpat. Dan satu lagi bahaya untuk geng-geng kita ni ialah yang suka menasihatkan kebaikan untuk orang lain, tapi orang lain dapat manfaat, diri sendiri tak amal pun. Dia suruh orang je, kena buat ni, kena buat ni, kena buat ni, dia tak buat pun. Ha, ni pun sama. Satu lagi gambaran, kuku-kuku tembaga duk cakar muka, duk cakar tubuh dia. Ni apa? Ni orang yang suka mendedahkan aib, menjatuhkan maruah orang lain. Banyak lagi, ada 13 gambaran yang Allah bagi. Gambaran-gambaran ni sebenarnya untuk membantu kita memahami, selain daripada Al-Quran dan hadis yang dicerita, yang sebelum ni kita tak ada gambaran, Rasulullah diperlihatkan sendiri balasan gambaran-gambaran tersebut. Yang sebelum ni duk baca Quran, duk baca hadis, siapa tak semayang lagu ni, siapa tak ni lagu ni, siapa tak ni lagu ni. Tapi kali ni Rasulullah diberi gambaran supaya gambaran ni dibawa balik pada kita.
Tapi pernahkah tuan-tuan terfikir, walaupun gambaran ni Nabi dah cerita, hari ni ada orang semayang, ada orang puasa, tapi dia masih tak tutup aurat, ada atau tidak? Dia semayang, dia puasa tapi tak tutup aurat, ada. Dia semayang, dia puasa tapi duk tikam nombor ekor lagi, ada ke tak? Ada. Dia semayang, dia puasa, duk minum arak lagi, ada. Semayang puasa duk mengumpat orang lagi, ada. Semayang puasa duk kata huduh, duk buka air orang, duk jatuhkan maruah orang, ada. Wah, sedangkan semayang dan puasa tu dua ibadat utama dah yang boleh mencegah kemungkaran. Tapi tak mampu lagi nak dicegahkan oleh sebahagian diri manusia. Dan kita harus mengkoreksi kualiti sembahyang dan kualiti puasa kita. Sebab kedua-dua arahan tersebut, bahkan arahan yang penting, dimulakan dengan kalimah ya ayyuhallazina amanu. Hanya orang-orang yang benar-benar Islam lagi beriman barulah benar-benar dapat melaksanakan kewajipan-kewajipan dan tuntutan-tuntutan perintah daripada Allah. Nak naik Miraj, pemahaman tentang langit. Dulu kita pernah tanya Tok Wan-Tok Wan kita masa kecil kan, Tok Wan mana langit? Tok Wan kata apa? Lepas pada kemuncuk itulah langit. Tahu pokok kemuncuk? Kemuncuk tinggi mana? Tinggi itulah. Mana langit Tok Wan? Atas pada kemuncuk, kok atas langit? Tok Wan bagi jawapan. Tapi hari ini langit mana? Hak naik Apollo, dia kata naik ke langit. Hak naik tu kata naik ke langit. Soyuz kata naik ke langit. Hak dia naik hak mana? Hak Nabi naik hak mana? Pemahaman ulama-ulama dulu tentang langit ada dua. Satu disebut langit asghar, langit kecil. Satu disebut langit akbar, langit besar. Langit asghar ialah 7 lapisan langit yang di bawah atmosfera kita. Yang kita belajar sains itulah, 3 tahun 4, 3 tahun 5, lapisan-lapisan yang disebut troposfera, stratosfera, ozonosfera, mesosfera, termosfera, ionosfera, exosfera, itulah fera-fera, hak 7 lapisan bawah atmosfera. Hak akbar itulah yang ada langit pertama, langit kedua, sampailah Sidratul Muntaha. Yang mana langit pertama, Rasulullah bertemu dengan siapa? Nabi Allah, Adam. Langit kedua, dua orang Nabi yang tak kahwin, sepupu dengan anak sepupu. Anak sepupu pula, pak sepupu dengan anak sepupu. Siapa? Yahya wa Isa. Yahya tu pak sepupu, Isa tu anak sepupu. Sebab apa? Sebab Yahya dengan Maryam sepupu. Yahya dengan Maryam sepupu. Yahya anak siapa? Nabi Yahya anak Nabi Zakaria. Maryam anak kepada Imran. Hak surah yang ketiga tu, surah Ali Imran, ahli keluarga Imran. Imran tu bapa Maryam. Yang jadi adik-beradiknya ialah isteri Nabi Zakaria tu kakak, isteri Imran tu adik. Dua orang perempuan, satu kakak, satu adik. Kakak kahwin dengan Nabi Zakaria, Imran kahwin dengan hak adik. Jadi anak Imran dengan hak adik Maryam, Zakaria dengan hak sulung Yahya, Yahya dengan Maryam sepupu. Maryam anak dia Nabi Isa. Jadi Nabi Isa anak sepupu Yahya, Yahya pak sepupu Nabi Allah Isa. Yahya dibunuh sebelum kahwin, Isa nak dibunuh, nak difitnah, tapi Allah angkat dia. Wallahu alam bila Allah akan turunkan kembali. Langit ketiga jumpa Nabi handsome, handsome Nabi Yusuf. Langit keempat, Nabi yang create pyramid, the first pyramid in the world, Nabi Allah. Bila sebut pyramid terus Nabi Musa teringat kat Firaun. The first Nabi Allah Idris alaihis. Nabi Allah Idris alaihis salam. Yang kelima, adik-beradik Nabi Musa. Siapa adik-beradik Nabi Musa? Nabi Allah Harun.
Yang keenam Nabi Musa. Yang ketujuh Abul Anbiya, Nabi Allah Ibrahim. Sedang bersandar di dinding ataupun tiang Baitul Ma'mur. Dan di sinilah Nabi melihat 70 ribu malaikat masuk ke Baitul Ma'mur setiap hari dan mereka tak keluar-keluar lagi. Boleh bayang tak? Ada satu tempat nama Baitul Ma'mur, dan tempat ni kalau kita tarik ke bawah dia sama dengan kedudukan Kaabah. Kalau kita untuk manusia Kaabah, kalau untuk malaikat Baitul Ma'mur. Dan Nabi tengok 70 ribu sehari masuk tak keluar. Esok 70 ribu tak keluar. Lusa 70 ribu tak keluar. Sejak dia diciptakan sampailah hari kiamat agak-agak. Boleh nilai tak jumlah? Tak mampu. Ini menunjukkan jumlah malaikat tu jauh lebih banyak daripada jin iblis, jauh lebih banyak daripada manusia. Lepas itulah ke Sidratul Muntaha. Inilah limitation, tempat terakhir yang Jibril boleh pergi. Sekuat Jibril, setinggi ilmu Jibril, ada hak dia sini. Jibril dah sebut, kalau dia lebih pada hak ni, apa akan jadi? Ini hak kamu Muhammad, naiklah. Nabi Muhammad bertemu dengan Rabbul Arba' Wajibul Wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kata Nabi bertemu dengan Allah di situ, adakah Allah duduk di situ? Adakah Allah duduk di situ? Adakah itu tempat Allah? Kalau begitu, bagaimana pertemuan Musa pertemuan Musa dengan Allah di atas Bukit Tur Sina? Adakah Allah duduk di Bukit Tur Sina? Adakah Allah duduk di situ? Tidak. Nak bagi pemahaman mudah ialah, anda tengok tak sistem hari ini? Contoh, ada seorang tu nak menjalani satu peperiksaan. Bos utama dia nak menjalani peperiksaan duduk Amerika. Ketua programmer tu duduk Amerika. Tapi kita hak nak masuk salah satu dia punya peperiksaan tu duduk Kuala Lumpur je. Kita pun akan download di sini. Bila download, keluarlah muka kawan tu. Kawan tu duduk mana sebenarnya? Amerika tu, tapi duduk depan kita. Okey, soalan yang pertama dia kata, siapakah tenda-tenda? Okey, soalan pertama. Okay. Soalan yang kedua, benda ni berlaku di mana? Kuala Lumpur. Adakah bila kita duduk Kuala Lumpur, aku tahulah bos dia tu duduk Kuala Lumpur. Betul atau salah jawapan kita? Pasal apa kau kata duduk? Baru tadi aku duduk communication dengan dia. Salah kalau kita kata duduk Kuala Lumpur. Lepas tu kawan tu download di India, dia pun duduk di India. Aku download tu, aku tengok dengan dia, aku duduk di India. Hak tu kata India, dia kata hak sebenarnya di mana? Hak betul-betul tuan di mana? Masa Tur Sina, download Tur Sina. Masa sini, download Tur Sina. Inilah disebut yang sebenar, Ar-Rahmanu alal Arshistawa. Kalau benar-benar ingin memahami, yang Allah nak bagi tahu daripada sebesar-besar arash sampailah sekecil-kecil makhluk, semuanya berada di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebesar-besar arasy makhluk dia sampai hak sekecil, di sini kita dapat gambaran semua tak akan terlepas daripada penguasaan Allah. Tengok sistem security. Security cukup ketat. Bila masa Nabi nak naik ke langit yang pertama, malaikat yang menjaga langit tanya atau tidak Jibril, siapa orang yang kamu bawa? Malaikat tanya ke pakai lepas terus? Malaikat tanya ke pakai lepas? Oh, Jibril naiklah. VIP terbesar yang di Petuang Agong. Kita nak buat majlis dalam masjid ni. Orang yang mengurus seperti AJK masjid akan bagi tahu Tok Imam nak mari Agong ni. Pak Gad ingat nombor kereta Agong hak dia bagi kat kita, VIP 763 tu. Pak Gad bagi tahu, catering bagi tahu Agong. Jadi Pak Gad mari, oh kereta Agong buka, tahu dah. Tapi Hani ni tanya, siapa yang kamu bawa? Nampak tak dia punya security? Inilah Muhammad. Adakah dia diutuskan? Tanya lagi. Benar, dia yang diutuskan. Baru buka. Agak-agak Apollo lepas dah kawasan ni? Pertanyaan, Apollo agak-agak lepas? Sorry lah.
Dan ini cukup dikenali setiap ruang langit ada kepakaran masing-masing yang Allah letak. Bila kita baca hadis tentang keburukan-keburukan amalan manusia kan, bila naiknya mi'raj ruh kita, malaikat penjaga langit pertama akan mempersoalkan tentang apa? Takabur kan. Maksudnya dia cukup fasih, dia cukup punya authority tentang takabur. Hang nak tusuk macam mana pun, nak sembunyi macam mana pun, aku boleh tahu. Tak payah, empat balik amalan dia ke bumi. Lepas hak takabur, alhamdulillah tak ada takabur. Naik langit kedua, ada pula hak riak. Hang jangan bohong, hang jangan buat apa kat kami, jangan peleceh apa, ada lagi riak. Empat amalan dia ke bumi. Nak lepas tujuh-tujuh sebelum mi'raj benar-benar pada Allah, senang ke susah tuan-tuan? Susah. Selagi ada takabur, selagi ada riak, selagi ada sum'ah, selagi ada benda-benda yang tercela, susah nak melepasi. Setiap pintu langit yang disediakan oleh Allah adalah security-security yang cukup mahir dengan ilmu masing-masing. Agak-agak kita takabur ni pun tak berapa dah tak? Tuan-tuan taklah, saya lah. Hak kita ni hak takabur tak berapa nak lepas dah. Apatah lagi kalau lepas tu hak riak pula, lepas tu hak sum'ah pula, lepas tu hak dosa lain pula. Inilah mi'raj. Jadi rumusan malam ni nak bagi senang. Perjalanan Isra' dan mi'raj Nabi adalah perumpamaan perjalanan kita seorang manusia. Siapa yang nak berjalan pada Allah sebagaimana yang saya sebut, selain daripada bawa zahir yang bersih, dalam ni kita perlu isi dengan hikmah, kena ada ilmu, kena ada iman untuk berjalan pada Allah. Dan buruk yang laju itu adalah amalan-amalan soleh anda. Yang kita nak tunggang untuk kita bergerak laju tak ada lain amalan-amalan soleh kita. Tetapi amalan-amalan soleh yang laju ini pasti di pertengahan jalan akan cuba dihadang. Dalam kes ni ada suara di sebelah kanan. Siapa suara tu? Bila dipertanyakan kepada Jibril, ini adalah propagandis-propagandis Yahudi. Ada suara di sebelah kiri, bila dipertanyakan kepada Jibril, ini adalah provokasi-provokasi Nasrani. Dan di pertengahan jalan ada jin ifrit yang siap bawa jamung untuk halang perjalanan Nabi, diajarkan doa lalu rebah tersungkur ifrit tersebut. Dan juga di pertengahan jalan disapa oleh wanita tu, tua, itulah dunia dan umur dunia. Perjalanan walaupun lancar, amalan soleh, ingat keyahudian akan datang, kenasronian akan datang, jin iblis ifrit akan datang, dunia akan mengacau. Lepas ini, lepaslah kita. Lepas ini, itulah destinasi terakhir yang kita nak bawa bersama amalan. Apa dia? Tempat terakhir kita, masjid. Lepas kita dimandikan, lepas kita dikafankan, kita akan dibawa, inilah tempat terakhir. Orang akan sembahyangkan kita. Jasad akan menuju kepada lubang liang lahat, lubang kubur. Roh kita akan pergi mana? Roh kita akan mi'raj. Sama seperti yang Rasulullah tunjuk. Mi'raj ni macam tadilah. Lepas tak lepas je lah. Lepas-lepas, alhamdulillah. Tak lepas, itu habuan masing-masing. Boleh faham tak takut? Ambillah cerita. Bulan Syakban pula. Boleh tak? Kau tak ada dah bulan Syakban. Oh, marah orang nak bulan Syakban. Pukul 12 lah ustaz. Bulan Syakban tu sikit sajalah. Antara peristiwa penting bulan Syakban, tahwil kiblat. Tahu tahwil kiblat? Perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, antara peristiwa besar. Yang kedua, pensyariatan. Berpuasa di bulan Ramadan berlaku bulan Syaban tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah memang bulan Ramadan tu start dah berpuasa, tapi pensyariatan perintah tu turun bulan Syaban. Jadi bulan Syaban tahun kedua Hijrah dah ada pensyariatan, masuk je lepas tu bulan Ramadan, umat Islam start puasa tahun kedua Hijrah. Antara peristiwa besar lain, turunnya ayat kewajipan berselawat tu kan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Siapa yang sayang Allah, perbanyakkan la ilaha illallah. Siapa yang sayang Nabi, perbanyakkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang sayang diri sendiri, perbanyakkan astaghfirullahalazim. Satu-satunya yang Allah perintah, yang Allah sendiri buat, inilah. Allah suruh kita semayang, Allah tak semayang. Allah suruh kita puasa, Allah tak puasa. Allah suruh kita zakat, Allah tak zakat. Allah suruh kita haji, Allah tak haji. Tapi ini Allah suruh kita selawat, Allah sendiri pun selawat. Sekali kita selawat, Allah selawat kat kita berapa kali? 10. 10 kali kita selawat, 100 kali. 100 kali kita selawat, 1000 kali. Apa lagi yang kita nak kalau hari-hari 1000 kali Allah selawat atas kita? Tapi dah kita tak mau, kita abaikan selawat, kita lalaikan selawat, kita lekakan selawat. Kalau orang tahu fadilat dan kebesaran selawat, orang pasti tak akan meninggalkan selawat. Selain hubungan silah kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara umat yang dia paling kasih ialah umat dia yang memperbanyakkan bacaan selawat atas dia. Peristiwa besar lain ialah perkahwinan Nabi dengan salah seorang isteri dia, anak kepada Sayyidina Umar, iaitu Hafsah, juga berlaku pada bulan Syaban. Dan ada peristiwa-peristiwa yang lain. Jadi saya rasa cukuplah setakat ni, walaupun secara ringkas. InsyaAllah kalau ada masa, ada kelapangan umur yang panjang, pasti ketentuan yang Allah tetapkan tidak dapat kita elak. Apapun, terima kasih kerana kesudian dari pihak masjid menjemput saya untuk berkuliah dan berceramah pada malam ini. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurikal ladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amidha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Kita rasa macam doa dah tak lepas lah. Tak apalah, pergi kuil sikit lah. Minta sikit, masukkan duit dalam dia punya tabung dia tu, bergantung kepada nanti Sami beritahu berapa-berapa cas kena bayar untuk selesai.